Kuping ketemu lagi ya. Balen. Yang seru. Sudah keren lagi di jiwa tadi. Second time. Halo guys, ketemu lagi dengan Holigan Team. Kok ini sendiri? Apa? Apa? Bosan sih tahu lo. Santet. Santet. Halo guys, balik lagi nih di Holigan ini. Kali ini kita liburan. Bisa berapa mbak? Ada sinyal berapa? Neng? Oh, ada ternyata mbak? Gue hilang nih misalnya. Aduh. Dingin. Ya. Iki orang neng ya? Aku ramu pak. Iki masuk ki, ini masuk. Kita lagi di Gunung Andong. Amir. Ketemu lagi dengan Holigan Team. Ya Allah. Hey guys, welcome back to Holigan Team. Emang guys. Emang guys. Aduh, diam. Eh, kebablasan. Buat teman-teman yang belum bisa ikut, mungkin lain kali kita bisa ikut ke kegiatan kita yang lainnya, trip yang lainnya. Iya. Yeah. Juga buat Amar yang lagi sakit, kemarin mau ikut tapi nggak jadi. Semoga lekas sembuh. Amin. Dadah. Muah. Yuk, mamen, balik lagi nih sama kita Holigan Team. Gue sendiri Syomer. Kali ini kita berada di pos 1. Ini perjalanan pulang ya. Pokoknya dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas itu ekstrim bro. Ya mungkin kalau orang bilang jalannya susah, capek. Tapi kalau menurut gue ini namanya this trip. Ini baru namanya tantangan. Holiday kalau nggak pernah kayak gini, nyesel kalian bakalan. Oh ya, ada satu teman lagi nih yang belum aku sebutin lagi. Namanya Kak Deti. Dia karena ada acara nggak bisa datang. Pokoknya tiga kali. Bahkan dia tuh pernah bilang udah bikin planning 3 kali gagal terus. Ternyata planningnya yang ngelaksain kita, para teman-teman. Dan Kak Deti nggak bisa datang kali ini. Gini aja buat Kak Deti, tak kasih apa ya namanya, satu saran. Ini, kerja boleh, kegiatan boleh, oke. Kali-kali liburan dong. Kak Deti udah belum pernah kan main sama kita. Guys, kita sedang di Gunung Andong. Mana gunungnya? Itu gunungnya. Terus? Ini yang keberapa ya? Ketiga. Yang ketiga. Rencana mau kemana lagi? Belum tahu, ini capek. Kita susun rencana dulu untuk perjalanan berikutnya. Mantap sih. Oke. Kita ke Klayar ya. Lagi atau yang lain? Okay. Kita nabung dulu yang pasti. Yang penting. Oke. Kita kan mau jangan sehari pokok sarangan. Kita ke Klayar. Sarangan itu katanya kedua sarangan. Tenang.